Hanno Behrens, pemain asal Jerman yang dikabarkan menjadi amunisi baru Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dikabarkan telah menemui kesepakatan dengan Hanno Behrens. Menurut media Jerman, Bild, Hanno Behrens ditebus Persija Jakarta dengan biaya sekira 3 miliar rupiah. Hanno Behrens lahir di Elmshorn, Jerman, pada 26 Maret 1990. Ia mengawali karir sebagai pesepak bola di klub kota kelahirannya itu sebelum bergabung bersama tim muda Hamburg SV. Pemain 32 tahun ini lebih banyak beroperasi di gelandang tengah dan bisa juga dimainkan pada posisi gelandang bertahan dan serang. Terhitung selama 7 tahun, Hanno Behrens memperkuat Hamburg SV dari tahun 2005 hingga akhirnya dia memutuskan pindah ke Darmstadt 98 pada 2012. Ketika memperkuat Darmstadt 98, sang pemain sukses membawa timnya untuk memenangkan gelar Piala Hessen pada musim 2012 hingga 2013. Di tahun 2015, dia tak memperpanjang kontraknya bersama Darmstadt 98 dan hengkang ke FC Nuremberg. Bersama FC Nuremberg, dia bermain selama hampir 7 musim dan ditunjuk sebagai kapten di tim itu, tampil dalam 200 laga dengan torehan 32 gol dan 23 asis. Kemudian dia kembali pindah klub di musim 2021 hingga 2022 ke tim Divisi 2 Liga Jerman Hansa Rostock. Hanno Behrens baru saja memperpanjang kontraknya bersama Hansa Rostock hingga 2023. Namun tawaran transfer dari Persija Jakarta dikabarkan membuat pemain 188 cm ini tergiur untuk bermain di luar negeri. Nama, Hanno Behrens. Tempat lahir, Elmshorn, Jerman. Tanggal lahir, 26 Maret 1990. Tinggi, 188 cm. Posisi, gelandang tengah. Kaki terkuat, kanan. Nilai pasar, 9,56 miliar rupiah. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.